Oke sahabat, kali ini ada kabar yang mengejutkan ya, bahwa di sini wah gawat. Inilah ungkapan hati hijab yang hubungannya tak direstui oleh kedua orang tua. Oke sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, hai Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat hai Job Lovers, ada kabar terbaru ya yang datang dari hai Job, yang mana di sini ungkapan hati hai Job yang hubungannya tak direstui oleh kedua orang tua. Apakah benar kabar tersebut? Yuk kita simak ya pembahasan kali ini. Sahabat hai Job Lovers, banyak yang bilang kalau hubungan Rangga Azim dan Michael van der Vecken ini tak direstui oleh kedua orang tuanya gara-gara masalah beda agama. Nah, apakah benar kabar itu? Semakin penasaran kan? Hanya tonton sampai habis video ini ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat hai Job Lovers, banyak sekali ya isu-isu tentang hubungan Rangga Azim dan Michael van der Vecken yang selama ini kita lihat berjalan mulus. Dan ini ada satu kabar bahwa hubungan hai Job ini ditentang oleh kedua orang tua karena beda agama. Nah, perbedaan inilah yang membuat Rangga Azim dan Michael van der Vecken belum bersatu sampai saat ini. Wah, apakah benar ya sahabat kabar ini? Makanya kita sebagai fans hai Job harus menjikapinya dengan perasaan atau pikiran yang dingin. Karena di sini banyak sekali ya yang iri melihat hubungan Rangga Azim dan Michael van der Vecken yang selalu romantis. Dan kabar ini ditepis oleh Rangga Azim dan Michael van der Vecken ya, bahwa kabar ini adalah gosip atau hoax belaka. Karena di sini mereka atau kedua orang tua Rangga Azim dan Michael van der Vecken sangat merestui hubungan mereka berdua ini. Maka tak jarang ya kalau netizen banyak sekali yang mengomentari bahwa hubungan Rangga Azim ini direstui karena beda agama. Karena tak jarang atau tidak sedikit pasangan suami istri yang beda agama dan sampai saat ini hubungan mereka masih romantis dan harmonis. Jadi agama tidak membedakan status ya, dan mungkin perbedaan agama ini juga tidak membuat satu hubungan menjadi renggang. Buktinya banyak sekali selebritis tanah air kita yang beda agama, tapi sampai saat ini mereka masih mempunyai hubungan atau masih menjadi pasangan suami istri. Bahkan mereka sampai saat ini ada yang sudah mempunyai 4 anak. Jadi kabar itu hoax ya guys, jangan sampai kalian terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Karena di sini sudah tidak heran lagi ya, banyak sekali orang yang tidak suka dengan hubungan Rangga Azim dan Michael van der Vecken. Jadi banyak orang yang ingin menjatuhkan hai Job. Jadi kita sebagai para fans hai Job harus bersikap adil dan bijaksana. Karena di sini kalau ada artis yang lagi naik daun atau lagi booming ya, banyak sekali orang yang iri pada mereka. Jadi kita sebagai para fans hai Job harus berbangga hati kepada hai Job ini, bahwa mereka ini sampai saat ini masih tetap mempunyai hubungan spesial. Buktinya banyak sekali postingan-postingan ya yang mereka bagikan kalau mereka berdua ini masih berhubungan baik dan tidak ada masalah apapun. Nah, karena itu kita sebagai para fans hai Job jangan terpengaruh oleh hoax-hoax ya. Kita harus fokus terus kepada hai Job, dukung terus hai Job, kawal sampai akhir. Oke sahabat, mungkin itu saja ya sekilas info dari channel ini.
Lebih besar pembagian semuanya terus aja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.